Tapi siapa yang follow kita minggu lepas, mungkin dia kalau betul-betul dia follow, dia boleh dapat profit. Okay. Oh, okay. Kan minggu lepas kita kata goal akan ke atas 1945 ke 1950. Kalau Bun masih ingatlah. Saya tak ingat. Okay. Minggu lepas kita punya analisa, kita kata dia punya pergerakan adalah macam ni. Masa tu kita dekat sini kan, hari ni berapa? 19. Okay. 9. 9, maknanya 2 hari bulan. Okay. Dekat sini. So kita kata hari tu, kita, ni hourly time frame kejap eh. Saya pergi dekat at least 4 hourly. Supaya lah. Tapi 4 hourly dia, chart ni nampak, apa? Ni. Kita kata, akan ada ke atas, lepas tu sampai ke sini, ke sini, baru turun bawah. Jadi pergerakan yang ni ke atas ni dia dah berlaku lah. Cuma hari tu, hari Senin tu dia turun ke bawah sampai dia macam apa, bukan kata fake out tapi dia macam turun sampai almost dekat 19, berapa tu? Yang dia turun bawah, 19.15 tu. Tapi dia punya itu kalau ikut analisa minggu lepas, kita kata kemungkinan besar dia akan sampai ke sini. 1945, 1950. Ataupun kemungkinan kalau dia ni terlalu ni kuat, akan sampai ke level ni, baru turun ke bawah. So this zone, siapa yang buy daripada bawah ni, mungkin dapatlah. Okay. So dia dah sampai ke 1950, close to 1950 lah. Sekarang ni dekat 1948 punya zone. Okay. So sekarang ni, saya jangka dia akan turun ke bawah lah. Tapi cuma, yang ni satu zone ni, 1960 tu. Sama ada dia naik dulu baru turun, this part is the one tak pasti. Okay? Tapi saya jangka dia akan turun ke bawah lah. Okay? Kecuali kalau Russia apa dia attack ataupun dia sabuk attack, then kita jangka dia akan ke atas lah. Tapi kalau katakan dia masih remain as it is, then saya jangka dia akan turun ke bawah back to 1915 ataupun 1910 punya level, okay? Ataupun dia naik sedikit, turun bawah. Maknanya sama ada dia naik $10 baru turun ataupun terus turun ke bawah. Almost dalam $40 lah turun ke bawah untuk minggu ni. Okay? So hari Selasa, katakanlah tiba-tiba CPI bergantung pada data macam mana keluar, kita pun tak pasti. Okay? So mungkin data CPI itu yang boleh membuatkan dia naik sedikit, lepas tu baru turun. Okay? Mungkin hari Senin katakanlah dia turun sedikit sampai 1940, 1935. Tapi hari Selasa dia naik semula masa CPI tu. Okay? Lepas tu baru turun. Okay? So boleh berlaku yang ni. Tapi apapun saya jangka buat masa ni, kalau tak ada apa-apa aggression antara Russia dan Ukraine, okay? Mungkin pergerakannya between 1960 to 1910 ataupun sebab saya more bias towards bawah, mungkin sampai 1900 lah punya level. Okay, ataupun dia test balik 1890 punya level. Okay, so I'm more bias towards this ke bawah lah pergerakan dia, maknanya dia within this range 1960 to 1890. Sama ada dia turun bawah macam ni ataupun ke atas baru turun bawah. Okay. So this macam inilah pergerakan dia. Itu je saya boleh bagi tahu, tapi sebab kita sekarang ni susah nak jangka goal pergerakan dia. Okay, baik. Terima kasih Cikgu Rashid. So itu analisa untuk goal ya. Okay, next kita ada permintaan daripada Tuan Bonnie untuk PEA Cikgu Rashid.